Digoreng-goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. 5.000. Ini 5.000. Nasi goreng 5.000. Nasi goreng 5.000. Teman-teman, malam ini saya akan bikin menu makan malam yang sangat simpel sekali ya. Ini adalah ayam, saya mau bikin bakar teflon. Dan bumbunya cuma garam, cabai bubuk ya. Dan juga ini cabai merah tanpa pedas, yang ini agak pedas gitu ya. Dan ini ada tomat jus gitu ya. Oke. Ini nanti kita goreng atau bakar di teflon gitu ya. Ini sengaja saya taruhin minyaknya sedikit saja, cuma buat biar nggak lengket aja gitu ya, supaya seperti dibakar beneran gitu ya, tidak digoreng maksudnya. Sekarang kita masukkan ayamnya satu-satu begini. Habis ini kita tutup, jadi kayak di oven. Begini ya. Ini masukin aja semua. Kayaknya nanggung kalau 2-3 kali. Ini bukan dikit ya, bukan banyak gitu ya. Oke deh, udah habis. Nah, diempet-empetin begini, oke. Kemudian kita tutup. Dan ini salata teman-teman, ini saya bikin sedikit saja ya, karena pingin semuanya habis gitu ya sekali makan. Oke. Nah seperti ini teman-teman, ini adalah hitam-hitam bumbu saja ya, bukan kosong, bukan ya, ini adalah hitam-hitam bumbu karena ini kan dibakarnya itu berisik. Saya tutup dulu, ini kan dibakar jadi hitam-hitam itu normal ya. Ini bumbunya aja tuh masih putih tuh kan. Tuh. Tapi ini udah mateng, soalnya aku tutup tadi, jadi matengnya itu sampai ke dalam, ya nggak gosong gitu ya. Jadi kita angkat aja, ini udah mateng semua. Nah teman-teman, lanjut suami yang mau goreng nasi, maksudnya ngangetin nasi tuh. Nasi ini kemarin saya simpan di kulkas. Nah, ini buat makan malam. Nasi bulgur ya ini, bukan nasi putih. Bulgur, pilav. Ekmeşeğin orada kaşık. Si, ne ada? Gandum. 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 Ini makanan orang Turki adalah nasi gandum. Gandum, evet. Digoreng-goreng ya, dibolak-balik. Nah ini nasinya, ini nasi Turki seperti ini guys, bebas kolesterol. Dia mau bu kolesterol ya? Kolesterol, no kolesterol. Seker yuk ini. Ama pilau seker. Yang ada tahu. Besiol masuk. Salah tawar gitu. Jadi seimbang ya teman-teman. Nasi ini tanpa kolesterol tapi pakai ayam bakar. Namun ada salata. Jadi itu seimbang ya, enggak terlalu berat sebelah maksudnya. Jadi aman. Digoreng-goreng. Digoreng-goreng, Mustafa Boy Lexel. Digoreng-goreng. Digoreng-goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. 5.000. Ne 5.000? Nasi goreng 5.000. Nasi goreng 5.000. 5.000 beş. Beş bin yani. Bir tabak beş bin. Söyle nasi goreng 5.000. Nasi goreng 5.000. Suruh jualan nasi goreng. Tamam bira bulmuşum. Nasi goreng 5.000 guys. Sudah? Sudah. Oh, sudah diangetin. Sudah. Sini loh, sini taruh sini sebelah. Nah.
Ini satu piring berdua aja, nggak apa-apa. Sepiring berdua. Ada kan lagu sepiring berdua itu? Katanya nggak kenyang kalau sepiring berdua. Kenyang aja lah, ini juga makan malam. Harum. Enak harumnya katanya guys. Soalnya ada bawangnya. Soan war ya? Enak. Dur bitaka. Nah, bencek. Nah, ini teman-teman makanannya sudah siap. Ada salata. Suami tanya, oh dir, si kasek on loh. Catal kasek pelan. Ben catal war burda. Ini ya guys. Bismillahirrahmanirrahim, coba ya. Eskiden Türklerin kaşıkları böyleydi. Ağaçtan, Osmanlı zamanında. Böyle, böyle yiyordu. Dia makan pakai centong guys. Tuh. Bu Osmanlı zamanından kapat bunlar. Anladın mı? Zaman dulu katanya belum ada sendok, pakai centong kayu kalau makan. Ose, tabak bardak. Saya coba ayamnya ya. Ayamnya endul. Ini juga bebas kolesterol karena tanpa bumbu-bumbuan. Oh. Enak. Matengnya juga sampai ke dalam. Pokoknya enak banget, guys. Nah, sudah habis teman-teman. Sisa ini saja kita makan. Oke, ini simpan buat besok. Jadi saya tadi nggak videoin karena lagi asik ngobrol ya. Dan juga salatannya sudah habis licin tuh, bersih ya. Dan setelah makan, suami nonton TV. Itu biasa sambil ngemil, nanti kita akan potong buah. Nah, ini setelah makan kita akan makan buah, kita potong-potong. Karena udah banyak ya, jadi apelnya saya satu aja dan buah pirnya satu. Yuk, kita makan. Makan buah. Sambil nonton TV guys. Bismillahirrahmanirrahim.